Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun namanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua anaknya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, dalam cerita kisah ini, saudaraku, ada sebuah keluarga yang awalnya dia tinggal di Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti, yang seharusnya banyak roti, tetapi saat itu dikatakan Israel sedang terjadi resesi ekonomi. Mungkin keadaannya mirip-mirip seperti sekarang ini. Tetapi saat itu dunia mengalami krisis dan resesi. Dan Elimelek membawa istrinya Naomi serta kedua anaknya itu pergi ke Moab, dan mungkin mereka berharap di daerah Moab mereka akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik, karena sementara Israel sedang mengalami krisis. Mereka tinggal di daerah Moab, tetapi tidak lama kemudian Elimelek mati. Nah, sekarang Naomi tinggal dengan dua anaknya laki-laki. Nah, dikisahkan kedua anaknya itu kawin dengan bangsa Moab, dengan bangsa asing yang besar, kawin dengan Orpa yang bungsu, yang kecil kawin dengan Rut. Mereka tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Tetapi sayang sekali kedua anaknya juga ikut mati. Nah, sekarang tinggal Naomi dengan kedua mantunya. Berarti mereka bertiga janda. Tentu kehidupan Naomi itu tidaklah mudah. Pasti mereka mengalami banyak sekali kesulitan. Apalagi mereka tinggal di tanah asing, di daerah asing. Mereka tidak punya suami masing-masing. Nah, tidak secara kebetulan Naomi mendengar bahwa Israel dirawat oleh Tuhan. Tuhan memberi kemurahan bagi umatnya, sehingga kehidupan di sana ternyata lebih baik daripada di negeri asing. Dan akhirnya Naomi mengambil keputusan, okelah kalau gitu kita balik, kembali ke Bethlehem. Saudaraku, dari kisah Ruth, saya mau mengajak kita merenungkannya, karena dari kisah kehidupan mereka itu, di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tetapi mereka akhirnya mendapatkan kemurahan demi kemurahan dari Tuhan. Bahkan kehidupan Ruth dari seorang asing, bukan orang Yahudi, ya bangsa Moab, boleh dikatakan mungkin kalau di zaman itu mereka adalah bangsa yang kurang dipandang di Israel, karena para Israel itu hanya memandang keputusan dari bangsanya sendiri. Dan mungkin juga Ruth itu dia budak, tapi dari seorang budak, dari seorang asing, Ruth dapat kemurahan demi kemurahan dari Tuhan. Bahkan dari keturunan Rut akhirnya melahirkan satu generasi penerus yang layak dan berkenan kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, tahun ini Tuhan mengatakan kepada saya ingat sekali Desember itu, bahwa ini adalah tahun-tahun kemurahan.
firman yang itu kepada saya, tentu untuk dibagikan kepada kita semua, karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Oleh karena itu kita mau menyimak dari kisah Rut ini, sehingga kita pun mendapatkan kemurahan demi kemurahan. Karena dari situ ada benih-benih yang saya katakan mutiara-mutiara yang itu. Kalau kita mengikuti dan kita melakukannya juga, saya percaya tahun-tahun yang ke depan yang kita hadapi, kita selalu dapat kemurahan. Bahkan generasi penerus kita jadi generasi yang layak dan memuliakan Tuhan. Amin. Nah, apa saja kira-kira itu, Pastor? Nah, dari menemukan kita Rut, saya dapat memetik beberapa pelajaran yang membuat bagaimana mereka mendapat kemurahan Tuhan. Ini juga adalah tip bagi kita semua. Sekali lagi saya katakan, dengan mencontoh karakter dari Rut, kita akan disanggupkan melewati tahun-tahun ke depan. Karena kemurahan Tuhan, bahkan kita juga membangun generasi kita, sehingga generasi kita menjadi generasi penerus yang layak dan berkenan. Nah, persoalan itu terjadi, dan kita harus melihat, mempelajari ini, kita harus melihat alur ceritanya, bagaimana bisa itu terjadi. Mereka terjadi, kenapa mereka mengalami kesulitan? Akar persoalan itu mulai terjadi ketika mereka meninggalkan Bethlehem dan mereka pergi ke Moab. Bethlehem adalah gambaran di mana Sion, karena tempat umat Tuhan di sini. Sion ada di sini. Bethlehem menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan selalu mau memberkati umat. Terbukti bahwa ternyata di Moab juga terjadi krisis. Dan sekarang Israel mendapat kemurahan Tuhan, sehingga mereka harus berbalik. Mereka meninggalkan Moab, padahal Elimelek itu banyak saudaranya di Bethlehem, bahkan saudaranya itu kaya-kaya. Tetapi mereka meninggalkan. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita juga yang sekarang terjadi. Coba kita mari merenungkan. Berapa banyak dari kita yang sudah meninggalkan kata A? Berapa banyak dari kita yang sudah meninggalkan gereja? Bahkan yang saya dengar, walaupun mereka ibadah online, mereka sudah bukan ikut di mana gereja itu, mereka tetap di gereja itu. Tapi mereka mencari gereja-gereja yang lain. Firman dari gereja pendeta-pendeta yang lain, itu sih oke-oke saja. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi jemaat yang tetap. Ada amin. Karena dari situlah Tuhan berbicara melalui hamba-hamba-Nya. Yang saya heran, banyak orang yang takut ke gereja, tapi bisa jalan-jalan ke mall, bisa berangkat ke sana kemari, ke restoran makan. Saya bersyukur karena saya selalu diberitahu oleh Tuhan apa yang terjadi. Tapi saya bukan ahli pelamar, kebetulan saja. Saya melihat semuanya apa yang Tuhan katakan kepada saya itu terjadi. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita mengoreksi diri kita dan buatlah kita menyenangkan Tuhan. Ada amin. Nah, apa yang didapat Naomi di tanah Moab? Kesulitan demi kesulitan. Malah suaminya juga meninggal, anaknya juga meninggal. Kalau saya bilang ada pun, karena dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Sion. Nah, kesulitan demi kesulitan diderita oleh Naomi. Sehingga waktu dia mau balik ke Bethlehem, dia gak mau lagi dipanggil namanya Naomi. Tapi dia lebih minta dipanggil mana? Yang artinya, aku juga menderita, aku pahitan sekali. Kita baca ayat 19 sampai 21.
dan berjalanlah. Jadi masih pasal pertama ya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kami, rupanya Naomi ini di Israel, di daerahnya sangat terkenal. Mereka tahu semua itu Naomi ini yang datang. Tapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padamu. Saudaraku, rupanya waktu Naomi meninggalkan Bethlehem, dia sebenarnya orang kaya ini, dia bawa banyak hartanya, tetapi semua habis. Itu juga menjadi gambar. Saya teringat akan anak yang hilang. Anak yang hilang kan meninggalkan bapaknya di tempat bapaknya dengan banyak makanan, banyak hamba-hamba Tuhan yang dia tidak suruh-suruh, tetapi dia meninggalkan. Sehingga dia mengalami banyak masalah demi masalah. Gambaran ini mirip. Nah, saya tegaskan kembali, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yaitu Rut. Dan kita boleh menyimak karakternya. Dan ini juga, saya tegaskan lagi, ini juga adalah kunci untuk kita bisa melewati tahun-tahun ke depan yang semakin hari bukan semakin gampang, tetapi semakin sulit. Amin. Apa saja yang kita dapat? Yang pertama, pelajaran pertama, saya mendapatkan Rut adalah orang yang beriman. Kenapa saya sebut Rut adalah orang yang beriman? Karena waktu Naomi mau kembali ke Bethlehem, dia menyarankan dengan keras supaya kedua mantunya ini kembali kepada orang tuanya, kembali kepada keluarganya. Tetapi Rut tetap bertahan walaupun sudah didesak. Tapi dia punya apa tuh disebutnya? Saudaranya apa tuh? Sosoknya apa saudara? Tidak mau kembali, kembali tapi Rut nggak mau kembali kepada kehidupan lamanya. Sementara Orpa, ini mantu yang satu dari Naomi, menyetujui untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ini juga satu gambaran bahwa Orpa kembali kepada kehidupan lamanya. Karena kita tahu bangsa Moab masih menyembah berhala. Mari kita baca Rut 1 ayat 7 sampai 16. Katakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggal itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku, maksudnya suami-suaminya. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat pelindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke rumah bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki, tidak akan lagi tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah, anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
adanya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kirai demikian anak-anak, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan racun terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri Orpa pulang. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya dan berkata, berkatalah Naomi, telah pulang kepadamu, kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alammulah alamku. Wah, ini luar biasa. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, kalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Haleluya. Rut ternyata dia telah melihat, dia telah menemukan Allah yang benar ada pada kamu, yaitu Allah orang Israel. Ada amin. Dan dia tidak mau kembali kepada penyembahan berhala, kepada sukunya yang kembali. Itulah iman yang sedang Tuhan cari saat ini pada anak-anaknya. Iman apa perbuatan itu nonsen, mati. Jadi kalau saudara kembali kepada tradisi-tradisi yang diajar oleh nenek moyangmu, berarti saudara abu-abu. Tetapi Rut menunjukkan iman dengan keyakinan bahwa dia tidak mau kembali kepada jalan yang lama, kepada hidup yang lama, pada kematian yang lama. Karena dia tahu sekarang dia telah menerima mutiara atau apa disebutnya, wasiat yang luar biasa bahwa Tuhan yang benar ada di Israel. Amin. Rut membuktikan imannya. Iman itu akan terlihat dari tindakan kita, dari ucapan kita. Dalam ayat 16, saya baca ulang sampai 17. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, alammu adalah alamku. Wow, luar biasa ini. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikubur, begitu kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, kalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain, ini biasanya ada di perjanjian suami istri, selain daripada mama. Amin. Itu yang Tuhan cari saat ini. Iman seperti itu. Adakah iman itu diketemukan di tempat ini? Saya berharap jemaat Tuhan memiliki iman yang sama seperti Rut. Amin. Sejak hari itu yang saya dapat, sejak hari itu Naomi telah menjadi bapak rohani dari Rut, atau mentor dari Rut. Kalau kita kata YouTube bilangnya mentor. Ini adalah salah satu rahasia daripada gereja. Bagaimana gereja bisa mengalahkan iblis yang sedang bekerja di dunia ini? Kita melihat pekerjaan yang begitu jasad, yang begitu dahsyat, yang begitu mencelakakan manusia. Dan
tetapi gereja akan mengalahkan iblis. Gereja tidak boleh hanya sibuk melayani tanpa membangun dari pembelajaran firman yang benar, sehingga setiap pribadi lepas pribadi menjadi jemaat, pekerja yang didewasakan, menjadi anak-anak rohani yang tunduk kepada otoritas, yang tunduk kepada mentor dan bapaknya. Banyak contoh di Alkitab, saudara-saudara. Misalnya, tanpa Paulus, Timotius menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tanpa berhubung dengan Elia, Elisa tidak akan dapat membawa pesan dan mandat Allah kepada generasi ini. Tanpa terhubung dengan Musa, saya berpikir Yosua hanya seorang kacung. Tidak mungkin dia berperang dan menang demi menang, kemurahan demi kemurahan dia dapat, sehingga dia membawa satu generasi masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jadi bila ada di antara kita yang belum masuk ke KKA, yang belum dimentori, atau belum ada bapak rohani, mari, saya sangat menyarankan, kapan lagi saudara mengambil keputusan, merendahkan diri, terhisap dan meletak di situ. Karena KKA adalah tools atau alat dari gereja yang dipakai Tuhan mengayomi, untuk mementori saudara, untuk mendewasakan saudara. Mungkin di sana saudara terbentur, besi digesek dengan besi. Mungkin saudara di sana tersinggung. Itu memang diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang bekerja di KKA memakai orang-orang di sana untuk membentuk saudara. Ada amin. Saudara harus menyadari visi gereja kita. Saudara harus mengajak dan menyadari misi gereja kita untuk 5.000. Tuhan sudah kasih kita peralatan-peralatan. Kita sudah, Tuhan sudah kasih dan bahkan menyediakan pengajaran-pengajaran yang walaupun sederhana dipandang oleh orang-orang teologi. Tetapi walaupun sederhana, kalau kita melakukannya, contohnya saya, amin. Saya bersyukur banyak kesaksian di tengah-tengah krisis seperti ini. Saya dengan istri, dengan keluarga, kita tidak pernah ada kekurangan. Karena Tuhan selalu menyediakan tempat waktunya. Amin. Harusnya urapan yang dari kembali ini turun pada semua jemaah. Tetapi sayang jemaat tidak melekat. Jemaat masih ke kiri, ke kanan, melihat beja ini, melihat beja itu. Bahkan ada yang WA saya, Pak, si ini Pak, sudah divaksin. Saudaraku, pengajaran yang Tuhan berikan mungkin beda. Tetapi mari lihat buah dari buah. Amin. Saudaraku sekali lagi, yang belum terserap di KKA, yang belum ada bapak rohani, inilah saatnya. Karena di tengah-tengah kesulitan, saudara membutuhkan mungkin nasihat. Saudara membutuhkan arahan-arahan bagaimana saudara bisa menang. Amin. Tetapi kalau sudah dinasihati, nggak dilakukan, sulit ya, saya juga sulit ngomong. Karena saya mengajar juga seperti itu. Sudah minta saya ini, coba bergantung pada Tuhan. Jangan lagi minjam. Karena minjam itu bunganya tinggi. Kamu berapa nih ruginya nih? Kamu bertahan, berdoa, berharap
aja banyak di kesaksian-kesaksian dan banyak di Alkitab juga dikatakan bagaimana orang-orang yang sedang dalam mengalami krisis mujizat terjadi. Elia misalnya diketemukan oleh Tuhan hanya seorang janda yang punya roti sedikit tetapi bisa memberi makan. Haleluya. Tetapi kenapa saudara berharap kepada orang sehingga akhirnya kutuk yang datang, akhirnya kesulitan demi kesulitan, nggak habis-habisnya. Waduh, besok masih begitu lagi. Waduh, besok masih begitu lagi. Mari kita berubah. Amin. Pelajaran kedua apa yang kita dapat? Ruth ternyata bukan orang yang malas, tapi dia adalah pekerja keras, dan saya katakan dia adalah orang yang rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja tidak akan tinggal diam, tidak akan takut dan ketakutan dan ketakutan. Orang yang rajin bekerja pasti mempunyai ide-ide yang kreatif. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan tidak ketemu orang, bagaimana saya bisa tetap eksis? Bagaimana Tuhan bisa terus memberkati saya? Orang yang rajin pasti memiliki pikiran, motivasi, motivasi, ide-ide yang dari Tuhan. Yang saya katakan hikmat. Orang itulah yang selalu akan datang kepada Tuhan dengan rendah hati, bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus saya perbuat? Karena itu bosku, aku ini hanya hamba, uangku ini semua uang kamu, bukan uang aku. Apalagi yang harus aku lakukan? Dia tak mau diam aja, nunggu nasib deh. Oh jangan ke situ, oh, jangan ke sini, jangan ke sini. Saya masih ingat Desember tahun yang lalu, Tuhan suruh saya ke sini kalah, suruh bangun satu gereja. Di tengah-tengah krisis, gak gampang. Tapi saya melihat kemuliaan dan kemuliaan. Ini ada jemaat apa namanya, karyawan saya di Indonesia. Bagaimana kita diberkati? Sementara yang lain, banyak yang oleh. Amin, saudaraku. Dan saya harus pergi. Desember kemarin saya mau memancar pergi ke sini. Memang serem. Saya juga takut, bukan tak takut. Tetapi kita pakai masker, tetap berhati-hati. Di dalam pesawat itu penuh, padat, naik batik air. Tidak ada rongga sama sekali, ya seperti biasa aja. Penuh. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan memberi kesehatan. Amin. Nah, Ruth memiliki karakter yang sangat baik, yang saat ini dibutuhkan di tengah-tengah krisis itu, yaitu dia rajin bekerja. Ini adalah satu alat dari Tuhan bagaimana kita bisa keluar dari krisis. Kalau orang malas, Tuhan bilang jangan kasih makan dia. Amin. Umat Tuhan tidak boleh takut. Dengan alasan takut, saudara jadi malas di rumah saja, nunggu nasib saja. Nasib tidak akan berubah selain saudara mau berubah dan Roh Kudus bekerja memakai saudara. Marilah semangat bekerja, rajin, selalu bergantung kepada Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan disenangkan dan Dia akan memberi hikmah demi hikmah. Bahkan pengertian-pengertian bagaimana di tengah-tengah kesulitan ini kita keluar sebagai pemenang. Amin. Mari kita baca Ruth pasal 2. Sekarang kita loncat pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya coba menyelesaikannya ini. Tadi saya sudah bilang firman-firman ini panjang. Saudara jangan tertidur ya. Amin. Semangat tetap. Kalau tertidur sebelahnya bilangnya jangan tidur. Amin. Ayat 1, pasal 2, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya
gaul Elimelek namanya Boas. Ini saudara dari Elimelek, mungkin adiknya, mungkin dari Misar, nggak ngerti saya, tapi ini adalah adiknya. Maka ada perempuan Naomi itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabitku, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepada Tuhan kiranya memberkati Tuhan, memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit, dari mana perempuan ini? Boas melihat Rut yang nggak biasa-biasanya ada di situ. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Elimelek langsung ingat Naomi, ini saudara gue. Kira-kira ya. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika ia tidak berhenti. Ayat 17 ya, loncat. Maka Rut atau ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu ada kira-kira sehebat jelai. Banyaknya, saudara bayangin itu. Dia kerja dari pagi sampai petang, berarti dia adalah orang yang sangat rajin, walaupun dia hanya sedikit sisa-sisa yang dia punya, dan dia harus pilihin lagi sebelum dia bawa pulang. Tapi dia dapat lumayan, dapat banyak. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara adalah orang yang rajin? Mari kita koreksi diri kita, amin. Sementara Tuhan ada di sini, apakah saudara termasuk seorang yang rajin? Coba, kalau saudara masih malas-malas hari ini bertobat, bilang Tuhan ampuni saya mau berubah Tuhan. Amin. Pelajaran ketiga, saya boleh bekerja sepanas sekali. Pelajaran ketiga, kita cepat aja ya. Rut memiliki hati yang rendah dan ketaatan kepada setiap perintah dari Naomi. Yang saya katakan tadi, Naomi itu adalah mentornya atau bapak rohani. Banyak anak rohani waktu diajar oleh atau dimentori selalu berkata amin, amin, amin. Tapi tidak pernah melakukan seperti yang saya contohkan tadi. Tapi apa yang dilakukan Rut? Kita lihat. Karena setelah Naomi mendengar Rut bekerja kepada saudaranya yaitu Boas, dia tahu, oh Boas, aku bekerja sama Boas, oh itu mah ipar saya atau apalah sebutannya. Dan zaman itu Boas itu ternyata orang yang harus menembus Naomi karena Naomi sudah janda. Di situ tradisinya waktu itu seperti itu. Tradisi waktu itu kalau adiknya mati yang harus kawin ini adalah anaknya Naomi sendiri yang laki. Misalnya suaminya mati, dia janda, masih ada nggak saudara lakinya?
dia harus kawin. Itu nggak tahu saya kenapa tradisinya seperti itu. Tapi aturannya waktu itu di situ enggak. Rum Naomi, dia sangat tahu karena dia orang Yahudi. Dia sangat tahu tradisi itu. Oleh karena itu waktu Naomi mendengar bahwa Rum kerjaan dengan Boaz, dia mengerti hukum-hukum daripada orang Yahudi. Dia mengenal siapa Boaz. Mulailah Naomi mengajarkan apa yang harus dilakukan Rum selanjutnya. Tapi yang luar biasa, Rum ini sangat taat dengan apa yang diajarkan. Walaupun mungkin yang diajarkan agak sedikit enggak masuk akal, tapi kita lihat Rum tetap taat. Amin. Kita baca Rum 3, kita loncat pasal 3. Nanti saudara baca di rumah ya, supaya saudara lebih mengerti alur ceritanya. Ayat 1 sampai 6 saja. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boaz yang pekerja-pekerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita, saudara kita, dan dia pada malam ini menampi jelai di tempat pemirikan. Maka mandilah dan berkuraplah, pakailah pakaian bagusmu. Ini yang diajarkan oleh Naomi kepada Rum. Pergilah ke tempat pemirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membalik tidur, ia membalikkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat-dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu katamu kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini ketaatan yang luar biasa. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepada. Amin. Walaupun perintahnya itu tidak masuk akal, tidak percaya, tetapi Rum tetap menaati. Rum menaati semua yang diajar padanya. Itu menunjukkan iman. Dibuktikan dengan tindakan. Iman yang luar biasa dari Rum dan karakter yang luar biasa dari Rum membuat dia mendapat banyak kemurahan. Bahkan dia dapat kemurahan demi kemurahan. Kemurahan apa saja yang dia dapat? Yang A, kemurahan pertama yang didapat Rum. Bukan secara kebetulan Rum bisa bekerja di ladang Boaz yang menjadi bosnya sekarang kira-kira. Dan dia sebelumnya belum kenal siapa Boaz. Dia cuma mau mengambil jelai di ladang orang. Tapi sangat kebetulan. Kebetulan yang kebetulan saya bilang. Ternyata Boaz adalah saudara yang dimana. Bapak mertua Rum punya saudara. Yang juga menurut hukum Israel pada zaman itu adalah orang yang wajib. Dan debus Rum. Karena Rum sudah berjanda. Perlu kita pahami, Boaz adalah gambaran Tuhan Yesus yang harus menebus kita dari segala dosa kita. Dan yang berjanji membawa kita pada hidup dan berumah. Amin, ini cuma satu Tuhan. Amin. Bukan secara kebetulan. Ini adalah gambaran, Boaz itu adalah gambaran sang penebus. Itu Tuhan Yesus yang menebus kita dari kesusahan, dari kesengsaraan, dari dosa, masuk pada kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Amin.
dia tidak melakukan, kenapa? Itu harus dikoreksi diri kita. Tuhan sudah gergetan sebenarnya untuk memberkati kita. Oke, kita lihat ke kemudian kedua. Akhirnya Ruth diundang makan semeja dengan Boaz. Bahkan Boaz memberi dia roti yang terbuat dari gandum. Saudara perlu tahu, roti dari gandum itu saat itu adalah roti yang paling mewah yang mungkin hanya dimakan oleh bos-bosnya saja atau oleh orang-orang yang punya. Dan biasanya roti yang untuk kalangan yang lebih di bawahnya itu mereka buat dari jelek. Tetapi Ruth diberi makan oleh tangan yang dari Boaz sendiri, yang adalah roti dari gandum. Sementara pekerja yang lain makan roti jelai. Ruth diajak makan sendiri. Bukankah ini gambaran yang luar biasa? Dan Tuhan sudah katakan, dia mengetuk pintu. Barang siapa yang membuka, dia akan masuk dan makan bersama-sama dia. Amin. Kita lihat Wahyu 3 itu. Kenapa saudara tidak mau masuk? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk untuk bertanya. Aku akan makan bersama-sama dia. Luar biasa, amin. Tangkap ini. Seharusnya ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan makan bersama kita, apa kita kekurangan? No. Bahkan kita makan berlebih-lebih. Saudaraku, bahkan lebih lagi kemurahan yang didapat dari Ruth. Setelah Boaz mengetahui siapakah Ruth, dari mana asalnya, dia memberikan kemurahan daripada Ruth dengan memerintahkan pekerja-pekerja yang lain untuk menjatuhkan, sengaja menjatuhkan jelai yang mereka tuai. Ruth juga diizinkan mengambil air minum dari tempat pekerja-pekerja itu. Ruth itu bukan karyawannya Boaz. Ruth itu orang asing yang baru datang. Tetapi dia mendapat kemurahan dari Boaz. Dia hanya seorang budak yang sebenarnya mengambil kemurahan sisa-sisa. Remah-remah roti. Dan itu juga gambaran daripada kerendahan hatinya Ruth. Yang mau bekerja, walaupun hanya memungut sisa-sisa. Tapi kalau saudara sekarang melamar kerja saja, maunya untuk gajinya berapa? Saudara belum membuktikan saudara kemampuan saudara, tapi sudah menuntut. Sudah mendapatkan kemurahan demi kemurahan. Kita baca lagi, Ruth 2 ayat 8-17. Banyak. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi membawa jelai ke ladang lain. Tidak usah engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat mengejar-mengejar perempuan. Lihat saja di ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan. Boaz sudah memesan kepada pengejar-pengejar lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan dan minumlah air yang dicedok pengejar-pengejar itu. Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada dia, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ialah seorang asing. Inilah penyembahan yang Tuhan harapkan kepada umatnya. Lalu dia akan sujud menyembah. Boaz menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Jadi,
Tuhan sudah mendengar imannya Rut. Amin. Tuhan melihat iman kita. Kalau Tuhan melihat iman kita, dikatakan jadilah sesuai imanmu. Bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal? Tuhan kiranya membalas perbuatanmu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang dibawa sayapnya engkau datang berlindung. Kepadamulah, dan kemudian berkata Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhanku, sebab Tuhan telah menghibur aku, telah memenangkan hati hambamu, walaupun aku telah sama seperti seorang hamba-hamba puas. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepada datanglah kembali, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini, lalu duduklah dia di sisi penyamin-penyamin itu. Dan Boaz menunjukkan beti gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengejaya dari antara bekas-bekas itu pun ia boleh memungutnya, jangan ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jerai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah engkau kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dibunuhnya, dan ada kira-kira seekor jelai banyaknya. Amin. Rut dapat kemurahan dari Tuhan, tetapi tidak datang seperti itu saja. Datang dengan iman yang ditunjukkan Rut. Dia meninggalkan tradisinya, dia meninggalkan nenek moyangnya, dia meninggalkan kehidupan lamanya. Sekarang sepenuh hati dia bersama. Amin. Yang saya, kemudian yang ketiga yang Tuhan berikan pada Rut adalah akhirnya Rut menjadi istri daripada Boaz dan mempunyai anak. Bahkan dia mempunyai generasi yang layak dan berkenan. Yang saya bilang tadi, keturunan dari keturunan Rut lahir Tuhan Yesus. Amin. Saudara pun nanti di rumah, saudara boleh pulang lagi dari pasal 1 sampai pasal 4. Apa yang membuat dia akhirnya menjadi istri Boaz adalah gambaran dari penebus, yaitu Tuhan Yesus. Yang akhirnya kita adalah mempelai Kristus yang kudus. Ada amin? Rut merendahkan diri, bahkan sampai jatuh berbaring di kakinya Boaz dan meminta perlindungannya. Karena Naomi mengajar dia untuk berbaring di kakinya Boaz. Dia memulangkan kepada Boaz, dan itu yang membuat Boaz sudah melihat kerendahan hati daripada Rut. Dia berkenan mengambil istrinya. Bila saja gereja Tuhan, kalau saya katakan gereja Tuhan adalah kita ini mau melekat dan tunduk kepada otoritas yang dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan dapat kemurahan demi kemurahan. Dan saudara akan jadi generasi penerus dan layak berkenan oleh Tuhan. Amin. Kita baca Rut 3 ayat 5 sampai 10. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan akan kulakukan. Ini nasihat dari mentor ya. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boaz habis makan dan minum, hatinya gembira, datanglah ia dan membalikkan diri tidur,
pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah dia, siapakah engkau? Jawabnya, akulah Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami. Amin. Saudara, ayat 8 sampai 9 ini, kalau kita baca, itu ada kesamaan dengan yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam di dalam naungan Maha Kuasa, bermalam, akan berkata kepada Tuhan, tempat lindunganku dan kubu pertahananku Allah yang berkata. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dengan sampar yang busuk, dengan tempatnya dia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita baca yang ayat 9 tadi. Hamba-Mu, kembangkanlah kiranya sayap lindungan, melindungi hamba-Mu, sebab Engkau lah kaum yang wajib menebus kami. Sedangkan di dalam Mazmur dikatakan, dengan kepaknya Engkau akan melindungi, Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau berlindung, kesetiaan dan perisai. Ini ada kesamaan. Daud sangat Tuhan. Amin. Nah, dari cerita saat ini, saudaraku, menghadapi resesi apapun yang terjadi di depan di dunia ini, miliki karakter yang baik seperti itu, miliki hati yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu datang merendahkan diri dan pegang erat-erat Tuhan. Jangan pernah lepaskan diri. Ada amin? Ayat Mazmur 91 ayat 14 saya baca. Ayat 14, Mazmur 91. Tuhan katakan, sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amsal 8 ayat 35. Kita baca. Karena siapa yang mendapat aku, ia mendapat ini, dan Tuhan berkenan. Saudara, apakah saudara sudah dapat Tuhan Yesus? Apakah saudara sudah dapat firman-Nya itu yang membuat saudara bangkit dan tidak akan turun? Bila Tuhan sudah membuka, biar satu orang pun bisa membuka. Mari. Nyanyikan lagu itu bukan dengan kekuatan kita menyiapkan diri untuk berjalan terus. Firman Tuhan sudah dibagikan, walaupun tidak sempurna karena waktu. Nanti saudara baca dan menyimpan, duduk kembali. Nanti itu menjadi tren saudara tahun-tahun ke depan. Bagaimana saudara dapat kemurahan demi Tuhan? Saudara pun tidak usah takut akan pandemi ini. Kita benar-benar sendiri berjaga diri. Saya masih tetap ke Lampung setiap bulan. Kenapa saya ke Lampung? Karena saya panenan. Saya pulang bawa duit. Amin. Kita harus rajin, jangan bermalas-malasan. Haleluya. Thank you.
imannya Ruth. Lakukanlah di bagian-bagian saudara di mana saudara ditempat. Katakan kepada baca Ruth. Thank you.
percaya, kami pribadi, lepas pribadi, adalah umat yang Engkau pilih. Maka sejak di masa kandungan dibuka, Engkau telah memilih kami. Engkau telah menentukan kami. Kami pergi, dan kami berbuah, dan buah kami tetap. Bapa, kami membutuhkan hikmat-Mu untuk menghadapi dunia ini. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan Engkau. Satu hal yang kami minta, Tuhan, Engkau jangan pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau selalu memberikan ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif bagi mereka yang baru ingin membuka usaha-usaha. Berikan suatu usaha di mana usaha itu bisa bertumbuh, berbuah-buah. Orang lain boleh sepi, tapi usaha kami tetap ramai. Kami berdoa untuk setiap jemaat, umat-Mu yang bekerja di satu perusahaan. Tuhan, karena ada umat, perusahaan itu diberkati. Seperti Yusuf, di mana Yusuf ada di Potifar. Potifar diberkati karena ada Yusuf. Kami membawa berkat kepada kami berdua. Hambamu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Selalu menjadi terang, selalu menjadi berkat. Karena Tuhanlah yang memberikan kemurahan bagi kita. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang mencari sekolah, mereka juga dicukupi segala kebutuhan. Sekolahnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Hambamu berdoa untuk setiap kami. Mulai hari ini, Tuhan, nanti saya mau datang di bawah kaki-Mu dan melekat kepada Tuhan. Mencari wajah. Itu yang kami butuhkan di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini. Hanya Engkau yang bisa memampukan kami untuk tetap eksis, untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Puji-pujilah Tuhan. Kami percaya setiap kami hari ini pulang sudah Engkau ubah. Setiap kami pulang dari tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami membawa berkat kepada orang lain. Karena kamilah saksi. Kamilah saksi-Mu, Tuhan. Kamilah saksi-Mu, Tuhan. Bagaimana kami bisa bersaksi kalau tidak ada sesuatu mujizat, keajaiban yang Tuhan kerjakan. Terima kasih, Bapak. Kamu percaya. Mujizat demi mujizat. Kemurahan demi kemurahan. Kemuliaan demi kemuliaan. Itu yang akan kami alami. Karena kami saksi. Puji-puji lagi. Karena Tuhan akan lahir. Terimalah berkat dari Bapak. Di rumah Engkau diberkati. Di luar rumah Engkau diberkati. Dimanapun Engkau berada, berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasa, orang pada perlindungan maupun